نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, anak kelas 4, tetap hebat selalu. Baik, sebelum belajar kita tepuk bahasa Arab. Tepuk bahasa Arab. Bahasa untuk memahami Al-Quran. Baik. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Kapan kita mengucapkan insya Allah? Ya, sering sekali, seperti Ustadz. Misalnya ada yang bertanya pada Ustadz, Ustadz Miftah, Ustadz Miftah nanti hari Kamis puasa, puasa Arafah. Ustadz pasti jawab, karena Ustadz yakin mau puasa Arafah. Ustadz bilang, iya, pasti. Insya Allah. Nah, harus mengucapkan insya Allah. Misalnya kalau nggak pakai insya Allah, ya boleh, tapi kurang baik. Ustadz Miftah puasa Arafah hari Kamis. Oh iya tentu pasti. Gak pakai insya Allah. Iya kalau hari Kamis Ustadz Miftah sehat. Kalau Allah gak menghendaki Ustadz sakit, demam, gerges, sehingga gak kuat puasa, gimana? Padahal saya bilang pasti, akhirnya gak jadi puasa, kan? Maka dari itu kita ucapkan insya Allah. Selanjutnya, pada minggu kali ini Ustadz dan bersama kalian, anak-anak kelas 4, belajar tentang kalimat yang agak mirip, yaitu kalimat Masya Allah. Ya, Masya Allah ini artinya atas kehendak Allah. Artinya Masya Allah, atas kehendak Allah. Kapan kita mengucapkannya? Yaitu ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang wow, yang keren. Misalnya seperti kita melihat cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah SWT, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang di dalam hatinya, di celah-celah hatinya itu tidak ada sesuatu kecuali kecintaan pada Allah. Nabi Ibrahim diuji seperti itu, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ketika Ismail disembelih, ternyata Ismail menjadi domba. Masya Allah, itu adalah atas kehendak Allah. Ketika jelas, ternyata menjadi domba. Nabi Ismail berdiri. Masya Allah. Melihat kita mudah menghafalkan surat-surat pendek, melihat kita ternyata sudah hafal juz 30, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti itu ya. Oke, tugasnya silakan tulis kalimat Masya Allah beserta artinya, atas kehendak Allah. Agak mirip ya
Kemarin insya Allah. Sekarang innya diganti masya Allah. Tapi untuk melafalkan beda beda keadaan. Ya, nggak boleh. Kan Miftah puasa hari, puasa Arafah hari Kamis besok. Iya, pasti Ustaz puasa, masya Allah. Nggak boleh. Gaya namanya itu. Oke. Terima kasih sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.